Macam mana kita nak kembali bersatu balik? Macam mana? Nak kembali bersatu balik, senang saja. Surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kalau kamu berpecah dalam satu pendapat, dalam satu perkara, berselisihan dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Itu je satu jalan untuk kita bersatu balik. Masalahnya ustaz-ustaz, bila dah bagi hadis palsu, statement yang tak betul, dia tak mau kembali pada Quran dan sunnah. Tak mau. Ramai orang, ini dalam konteks negeri Perlis, saya cerita sikit. Ramai orang kata Perlis tidak mazhab, tidak ada mazhab. Ustaz-ustaz yang duk buat cerita ni pun, kita di negeri Perlis telah panggil, dah hantar surat, jemput dia datang ke negeri Perlis untuk kita buat satu dialog. Dia tak mau. Kemudiannya, kalau dah tak mau, tak apa, kita hantar lagi surat, jom kita berdialog di tempat entah, tempat Syekh. Kita nak pergi ke tempat dia, kita nak dialog dengan dia. Dia juga hantar balas surat, tak setuju. Jadi macam mana kita nak kembali pada Quran dan Sunnah? Dan sekarang tu telah meninggal pun. Berapa minggu yang lepas je. Berapa kali kita hantar? Macam tu juga ustaz-ustaz yang memfitnah, yang keluarkan cok-cok yang tidak diluluskan oleh Jabatan JAKIM ni. Dia cok sana, cok sini. Kita dah panggil, jom kita dialog di Perlis. Tak mau. Kita nak pergi tempat dia. Tak mau. Jadi macam mana kita nak balik pada Quran dan Sunnah? Tak tahu. Dia pandai buat cerita belakang. Ibu-ibu sekalian, kalau hari ni kita tahu, oh macam tu ke perangai ustaz? Tak semua. Tak semua ustaz yang macam tu. Tapi ada. Ada. Sebab apa? Baghyan bainahum. Dia rasa dengki dalam diri dia. Dia rasa iri hati. Sebab cerita ni macam cerita Iblis dengan Adam. Iblis diberi kehebatan. Adam juga diberi kehebatan. Iblis sebelum adanya Adam ni, dialah yang paling hebat sekali. Orang yang paling taat perintah Allah. Orang yang sentiasa buat apa yang Allah suruh. Apabilalah Adam diciptakan, maka Iblis ni dia jadi aba wastakbar. Dia jadi enggan, dia jadi... Sebelum ni dia saja yang duk bagi pengajaran kepada orang-orang di Malaysia, buat keluar fatwa, buat keluar hukum. Tiba-tiba lahir ustaz yang lebih muda, yang lebih hebat daripada dia. Dia pun jadi aba wastakbar. Tak mustahil. Sebab gharizah, naluri manusia ni macam-macam. Wahadainahun najdain. Dan kami bagi dia dua jalan. Dalam diri kita ni dua jalan ada. Dua way. Two way. Right? Jalan baik untuk kita ikut, jalan buruk untuk kita jauhi. Tapi bila timbul macam tu, baghyan bainahum. Allah Ta'ala kata dalam Quran, antara ulama bersisih dengan ulama tu, baghyan bainahum. Ada cerita satu ulama di Jordan ni, wallah alam lah, riwayat sahih tak sahih, mungkin riwayat palsu kot. Dia tak mau bagi orang lebih daripada dia. Mufti ni seorang yang hebat, dia apa saja orang tanya, dia buat keluar fatwa. Satu hari dia nak tinggalkan negeri tu, Jordan tu. Jadi dia pun keluar daripada negeri tu. Sebab yang ceritanya ni Syekh Jordan. Dia keluar daripada negeri tu, dia kata, siapa aku nak lantik? Jadi pemangku mufti. Nak lantik kawan tu, naik kepala dia ni. Nak lantik kawan tu, sekejap lagi melebih daripada aku. Lantiklah anak dia. Walaupun anak dia ni tak faham langsung agama. Jadi anak dia tanya, macam mana ayah? Kalau orang tanya saya, saya nak jawab apa? Senang je anak. Dia kata, kalau orang tanya kepada kamu, jawab saja. Benda ni khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh.
Jadi apa semua orang tanya? Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Satu hari orang pelik. Hai, semua kata boleh tak boleh ni. Solat tu boleh tak boleh Tuan Mufti? Solat fardu lima waktu. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Allah. Itu cerita baghyan bainahum. Rasa dengki, rasa iri hati yang ada dalam jiwa manusia ni.